dari itu Liga 1 sendiri untuk musim depan persiapannya gimana? Lebih ini ya, lebih rigid ya, karena musim depan semua stadion harus dengan VAR ya. Kalau sekarang ini bagian dari uji coba 4 tim, yaitu ada Bali, ada Bandung, ada Madura, dan satu lagi Borneo ya. Tetapi musim depan semua tim, jadi semua harus siap, selain memang ketentuan yang sudah menjadi standar kita, yaitu LED dan lain-lainnya itu harus tetap menjadi tampilan yang baik. Bahkan kita juga sudah membuat durasi LED yang lebih menarik dari sisi tampilannya. Itu kita nanti akan lakukan workshop juga. Kemudian ya batasan bagaimana persiapan-persiapan menuju Liga 1 musim depan kaitannya dengan ketahanan finansial daripada klub. Nah, itu akan kita sampaikan juga setelah Champions Series ini. Banyak hal-hal yang ya mungkin hari ini belum bisa kita sampaikan, tetapi Liga sudah banyak memberikan bukan barrier, bukan hambatan, tapi terobosan-terobosan untuk sama-sama bisa improve supaya Liga kita ke depan betul-betul secara penyelenggaraan bagus, kemudian tampilannya juga menarik. Apalagi dari proses izin nggak ada lagi tertunda, dan ada sinkronisasi yang dimintakan oleh PSSI supaya jadwal itu udah bisa disamakan persepsinya di mana-mana yang bisa digunakan untuk bisa off seasonnya, kegiatannya untuk ada slot untuk tim nasional dan sebagainya. Kita sudah dipersiapkan itu semua. Yang pasti wajah Liga Indonesia ke depan pasti akan lebih bagus. Terima kasih sudah menonton. Ya. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.